makan. Aje kendor, nyam 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 nyam. Simple dan nyaman. Begitu kesan saya saat masuk ke kafe VNG ini. Dengan nuansa yang cozy dan instagramable, kafe ini cocok banget buat bersantai dengan keluarga ataupun teman. Halo Sobat Em, apa kabar nih? Ketemu lagi di Doyan Makan, Aji Kendor, nyam 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 nyam. Kali ini Koni sedang berada di kafe yang nuansanya material industrial minimalis. Nah, tapi sebelum kita icip-icip makanannya, kita mau pesan dulu. Dan jangan kemana-mana, tetap di Doyan Makan, Aji Kendor, nyam nyam nyam. Sebelum kita coba menunya, yuk simak dulu penjelasan dari pengelola kafe VNG ini. Kalau untuk VNG sendiri itu dibangun dari akhir 2019. Kita itu rencana opening di Februari 2020. Cuma karena terkendala COVID, kita akhirnya opening itu di 18 Juli 2020. Akhirnya bikinlah VNG ini. Termasuk salah satunya VNG itu berasal dari nama kakak. VNG dari nama istrinya kakak, Fairuziah, disingkat V, dan yang GH itu dari Golibi, nama kakak sendiri. Kalau untuk konsep VNG, jadi dari awal emang kita industrial minimalis, yang lebih menonjolkan cozy lah istilahnya kalau bahasa kita, untuk keluarga dari awal. Kalau untuk bestseller makanan berat, kita ada sop iga dan nasi goreng hijau. Kalau untuk dessert, seperti di sini ada boba toast cheese, itu yang memang jarang kita temui di sana. Untuk minuman kita ada mango pickle Yakult dan lebih banyak di mocktail kalau kita fokusnya. Kalau untuk makanan berat memang lebih cenderung di siang, saat makan siang. Kalau untuk malam lebih banyak cemilan dan kopi. Karena kan sambil untuk mendengarkan live music. Kalau untuk live music kita yang di atas malam itu hampir setiap hari. Setiap hari. Dan setiap malam itu bandnya berbeda-beda. Tada, ini dia makanannya. Dan pemirsa, tau gak sih ini makanannya banyak banget. Ini dia menu di VNG Coffee and Food Bar. Di sini makanan dan minumannya sangat beragam dan begitu menggoda selera. Menunya juga lengkap, mulai dari appetizer, main course, hingga dessert ada di VNG ini. Dan ini makanan best seller semua yang ada di VNG. Salah satunya ada sop iga, terus juga ada bebek, ya. Ada bebek, paket bebek, terus juga ada nasi goreng hijau. Nah, terus juga ada mozzarella fresh. Sama ini, ada cireng, ada singkong garlic, juga ada boba tos, terus ada apa nih? Taro tos. Nah, ini pokoknya ini enak-enak nih, dan minumannya juga nih macam-macam. Kalau bisa dilihat di sini nih ada minuman leci tea. Nah, leci tea, terus juga ada leci mojito, terus ada ini. Tadi agak sebutannya agak ribet nih, apa nih, Mbak? Mango Pickle Yakult. Terus juga ada ini coffee brown sugar sama ada coklat ice ya. Pastinya VNG bikin kamu happy. Sesuai tagline-nya, yakni ngopi happy, mangan happy, always happy. Jadi gak sabar deh, pengen nyicipin semuanya. Sop iganya best seller yang ada di VNG. Rempah-rempahnya kerasa, guys. Ini pemirsa ada nasi goreng hijau, di mana ini nasi gorengnya itu ada cuminya. Ini adalah paket bebek. Jadi ini cocok banget buat pemirsa Banten TV yang emang seneng pedes-pedes. Ada sambal dadaknya, ada sambal korek, ada juga sambal terasi. Bainnya.
Pedas segar banget. Serius. Sama satu lagi nih minumannya. Ini dia leci mojito. Mozzarella fresh. Ini singkongnya, yang uniknya adalah kalau biasanya pakai saus atau pakai cabe atau langsung aja, ini dia dicocol pakai sambal terasi. Ada cireng, cireng ini ada sambalnya ya, ini sambalnya ini pedas manis nih. Kalau ini boba tos campur ini nih, apa krim-krimnya ini. Ini kita lihat nih boba. Ini yang unik adalah ketika boba bercampur dengan roti. Rotinya itu dibakar. Es kopi gula aren. Kopinya berasa banget di bawah, terus di atasnya ada es krimnya. Iya Sobat DM, tadi kita udah nyicipin makanannya dan minumannya yang enak-enak banget dan mantep banget untuk dicobain. Pastinya kalian harus kesini ke VNG Coffee and Food Bar, itu jalan Kolonel TB Suwandi, Lingkar Selatan, yang jelas di sini tempatnya enak banget. Selain untuk makan-makan, juga bisa dengerin live music. Dan juga nih, bonusnya kalau kamu duduk di sini atau makan-makan yang jelas ya, ini bisa buat Instagramable banget, bisa buat foto-foto bagi yang suka foto-foto selfie. Dan sekian episode kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus Doyan Makan di episode selanjutnya. Sampai jumpa, Doyan Makan, Aji Kendor. Nyam, 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 nyam. Doyan Makan, Aji Kendor, nyam 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 nyam.